Present Shine. Mengawali Selasa ceria ini, yuk kita sarapan informasi dulu bersamaku Anisha Azni di Narasi Pagi. Hari ini ada kabar soal penyetopan dana pen COVID-19, pertemuan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia, hingga politikus India yang hina Nabi Muhammad. Ada juga nih SBY yang turun gunung bertamu ke markas Partai Nasdem dan keseruan MTV Movie and TV Awards 2022. Selengkapnya, berikut ini. Pemerintah berencana menyetop dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN COVID-19. Apa ya pertimbangannya? Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI. Senin 6 Juni 2022, Airlangga menyatakan akan menyetop dana PEN COVID-19 tahun ini. Pada 2023, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN akan dibubarkan. Sebagai gantinya, pemerintah bakal membentuk Global Crisis Response Group atau GCRG. Airlangga menyebut lembaga ini akan membantu Sekjen PBB dalam penanganan krisis energi, krisis pangan, dan krisis utang. Hingga akhir 2021 lalu, penyerapan anggaran KPCPEN sebenarnya belum optimal. Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu melaporkan bahwa beberapa program komite itu tak bisa dijalankan. Dari 744,77 triliun yang dianggarkan, hanya 88,4% atau 658,6 triliun rupiah yang dieksekusi. Sementara itu, Airlangga juga meminta tambahan anggaran untuk kementeriannya. Ia minta tambahan 82 miliar rupiah sehingga pada 2023 Kemenko Perekonomian mendapat anggaran 554,1 miliar rupiah. Kata Ketua Umum Partai Golkar ini, tambahan anggaran itu diusulkan karena kementeriannya mendapat beberapa penugasan khusus tahun depan. Misalnya, soal kawasan ekonomi khusus, transformasi ekonomi digital, dan kebijakan perdagangan karbon. Nggak cuma Kemenko Perekonomian yang minta tambah anggaran. Kementerian Sosial juga minta tambah nih. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengajukan usulan tambahan anggaran senilai sekitar 17 triliun rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa program Kemensos, yakni program Keluarga Harapan, penanganan korban bencana alam, dan bantuan penanganan korban bencana sosial serta non-alam. Ada juga anggaran untuk anak yatim, biaya belanja bantuan sosial BLT minyak goreng, dan biaya penyaluran program Kartu Sembako. Anggaran pemulihan ekonomi di stop. Anggaran kementerian naik. Ya, semoga kinerjanya juga ikutan naik ya. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor 6 Juni 2022 kemarin. Mereka merundingkan soal kerjasama bilateral kedua negara. Indonesia dan Australia telah memiliki dua fondasi kuat dalam hubungan bilateral, yaitu kemitraan strategis komprehensif yang dimiliki sejak 2018 dan Indonesia-Australia SEPA yang sudah mulai berlaku di tahun 2020. Dan dalam pertemuan bilateral tadi kita membahas dua isu besar, yaitu upaya memperkuat kerjasama bilateral dan saling tukar pendapat mengenai berbagai isu di kawasan dan dunia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga menyatakan bakal hadir di pertemuan G20 di Bali November 2022 mendatang. Albanese juga menegaskan siap mengkaji potensi-potensi investasi di Indonesia. Indonesia is on track to be one of the world's five largest economies. Revitalizing our trade and investment relationship is a priority for my government. And it's why we plan to work with Indonesia to realize the potential of the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. My government will work with Australian super funds among our largest investors to explore investment opportunities here in Indonesia. Kedua pemimpin negara ini terlihat berbincang serius tetapi santai sembari berkeliling menggunakan sepeda bambu di kawasan Istana Bogor. Presiden Jokowi juga menawarkan sepeda bambu itu agar dibawa pulang Perdana Menteri Albanese. Intermezzo nih, sepeda bambu buatan Singgih Kartono warga Temanggung, Jawa Tengah ini dibanderol dengan harga sekitar 5,5 juta rupiah. Pada 2020, RI dan Australia menandatangani Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif atau CEPA. Akhir Mei 2022 lalu, Kementerian Perdagangan RI mengklaim kerjasama ini mendongkrak nilai perdagangan kedua negara sebesar 12,6 miliar dolar Amerika Serikat.
ini setara dengan sekitar 182 triliun rupiah. Hubungan Indonesia dan Australia makin mesra. Makin menguntungkan juga nih bagi warga kedua negara yang ingin berwisata atau melanjutkan pendidikan. Dikecam sejumlah negara, Partai BJP India menangguhkan juru bicara mereka karena dianggap menghina Nabi Muhammad. Partai yang berkuasa di India, Bharatiya Janata Party atau BJP, menangguhkan jubirnya Nupur Sharma. Ini diambil sebagai sikap atas ucapan Sharma yang dianggap menghina Nabi Muhammad. BJP mengklaim bahwa partai tersebut mengecam segala bentuk penghinaan terhadap aliran dan agama manapun. Pernyataan Sharma yang dianggap menyinggung dilontarkan saat debat televisi seminggu yang lalu. Sharma mengejek ibadah umat muslim dan mengejek lawan debat muslimnya. Pernyataan ini memicu gelombang protes di India dan negara-negara Timur Tengah. Duta Besar India untuk Qatar, Deepak Mittal, dipanggil dan diberi teguran resmi. Qatar menyatakan kekecewaannya terhadap pernyataan tersebut. Kementerian Luar Negeri Kuwait juga memanggil Duta Besar Indianya. Kuwait mengutuk pernyataan penghinaan tersebut. Arab Saudi turut mengatakan bahwa pernyataan itu menghina dan tak menghormati kepercayaan dan agama. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut adalah contoh bagaimana India di bawah pemerintahan Modi menginjak-injak kebebasan beragama dan mempersekusi umat muslim. Islamofobia di bawah pemerintahan Narendra Modi memang kerap jadi sorotan. Dipicu larangan menggunakan hijab bagi siswi sekolah dan universitas yang bikin ketegangan antara ultranasionalis Hindu dengan kalangan muslim meningkat. Terakhir, grup rapper nasionalis Hindu, Hindutva, menulis lirik lagu yang juga dianggap menghina Islam. Tuh, hati-hati kalau berkomentar di publik, apalagi sampai menyinggung kelompok tertentu. Situasi yang udah panas bisa makin membara. SBY dan AHY bertamu ke markas Partai Nasdem. Tanda-tanda apa nih? Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berkunjung ke Nasdem Tower Minggu malam 5 Juni 2022. SBY juga membawa putranya sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Di sana, keduanya bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pak SBY udah turun gunung nih. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyatakan bahwa kunjungan SBY dan AHY adalah balasan dari lawatan Surya Paloh ke Amerika Serikat. Saat itu, Surya menjenguk SBY saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayo, November 2021 lalu. Herzaki menambahkan, SBY sangat mengapresiasi kunjungan Surya Paloh saat itu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate, mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung privat. Johnny juga mengungkapkan SBY dan Surya saling berbagi pandangan jelang pemilu 2024. Mendekati pemilu 2024, safari politik antar elit emang kelihatan makin sering terjadi nih. Sebelum ini, bos besar Partai Gerindra, Prabowo Subianto, juga bertemu Surya Paloh. Tiga ketua umum parpol, yakni Partai Golkar, PAN, dan P3, bahkan sudah mendeklarasikan koalisi Indonesia Bersatu. Sementara, dukungan Presiden Joko Widodo dan barisan relawannya terlihat memberi kode keras dukungannya ke Ganjar Pranowo. Menurut Gun Gun Herianto, pengajar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, gerak-gerik para petinggi parpol adalah konsolidasi kekuatan. Saya ini udah fase konsolidasi kekuatan. Ya, mungkin di tahap pemunculan itu sudah beberapa bulan lalu sudah dilakukan aksi uji aksi reaksi begitu ya. Sekarang ini komunikasi politik dalam konteks mengonsolidasikan kekuatan seperti misalnya KIB itu sudah mengonsolidasikan kekuatan meskipun tidak punya figur kuat. Iya kan? Nasdem mungkin akan mengonsolidasikan nama tanggal 15 sampai 17 Juni ini. Dengan cara mengerucutkan dari sekian nama menjadi tiga nama, meskipun belum tentu prosesnya mudah. Menurut saya poros ketiga yang mungkin terbentuk itu bisa diinisiasi oleh Demokrat dengan Partai Nasdem dan PKS gitu. Jadi poros pertama adalah PD Perjuangan Partai Gerindra dengan 206 kursi, kemudian poros kedua itu akan diisi oleh Golkar, PAN, dan P3 gitu dengan 148 kursi. Berarti di atas ambang persyaratan yang disebut presidensial threshold minimum 115 kursi karena 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.
Nah, poros ketiga adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Itu sudah memungkinkan jadi satu poros dengan 163 kursi. Ya, sudah mulai berlomba mencari kawan menuju 2024. Yang tertib ya, jangan gontok-gontokan. MTV Movie MTV Awards 2022 rampung digelar. Dari film terbaik sampai ciuman terbaik, yuk kita simak daftar jawaranya. Spider-Man No Way Home dan serial Euphoria jadi bintang utama dalam penghargaan tahun ini. Franchise superhero dari Disney dan Marvel itu meraih penghargaan film terbaik. Spider-Man mengalahkan film adiwira dari semesta DC, The Batman. Sementara Euphoria meraih penghargaan acara TV terbaik. Serial itu unggul dari Inventing Anna, Loki, serta serial asal Korea yang sudah banjir penghargaan, Squid Game. Menangnya Spider-Man dan Euphoria juga diikuti berjayanya aktor dan aktris pemeran film tersebut. Tom Holland yang memerankan Peter Parker didapuk sebagai aktor film terbaik. Sementara Zendaya yang memerankan Drew Bennett di Euphoria mendapat penghargaan aktris TV terbaik. MTV Movie MTV Awards nggak cuma punya penghargaan yang itu-itu aja nih. Ada juga penghargaan hero terbaik yang dimenangkan Black Widow. Lalu, villain terbaik dimenangkan Daniel Radcliffe dalam The Lost City. Ada juga ciuman terbaik yang diberikan kepada adegan ciuman Pupis and the Snake di film Jackass Forever. Wah, seru banget ya gelaran MTV Movie MTV Awards tahun ini. Gimana? Idolamu dapat penghargaan nggak? Terima kasih banyak sudah bergabung di Narasi Pagi. Besok kami akan hadir lagi seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat selalu dan sampai jumpa.